rupanya boleh RM5 ni buat Facebook ad. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hui, lama betul sini tempat video. So, minta maaf sebab lama sangat sini tengok video. Macam biasalah, saya sama tak ada buat video apa semua tu. Tapi tak apa, kali ni kita straight to the point. Kita terus buat video macam mana nak buat Facebook ads yang mudah pada tahun 2025 dengan cara saya sendirilah. So, kita masuk ke screen dulu ya. Mungkin ni yang ni duduk ke bawah ke, kita tengok macam mana. Saya harap video ni sini tak lama sangat. Sini try my best. Okay, so hampa buka ads manager. Kat sini hampa akan tengok ada dua jenis ads yang sini run, iaitu satu lead ads, satu lagi post engagement. Untuk kali ni saya rasa kita fokus on leads ads kot. Okay, masih nak share sikit. Leads ads ni semua orang tahu, dia selalunya orang buat ads P ke WhatsApp lah. Semua orang tahu dia akan buat P ke WhatsApp. Tetapi selalunya kos dia sangat-sangat mahal. So untuk atasi benda tu, Yasin try benda baru. Dan Yasin rasa mungkin semua orang, mungkin ada yang dah buat, mungkin ada yang pernah buat ataupun tak pernah buat lagi. So video ni khusus untuk apa yang tak pernah buat list ads yang hanya spend RM5 sehari ya. So sebab apa saya beritahu? Sebab kita pun tahu zaman dah kerah, banyak modal, banyak belanja nak kena keluar, banyak kos-kos yang kita nampak, yang kita tak nampak, semua banyak. So macam mana kita nak atasi? Kita cuba kurangkan kos marketing lah, salah satunya. So dengan kurangkan kos marketing, tapi kita harapkan dapat input yang terbaik lah. Tapi kena set mindset lah. Tak semestinya tak RM50 boleh dapat yang berkualiti. Tetapi tak semestinya juga tak RM5 tak boleh dapat yang tak berkualiti. Dia boleh. Cuma kat sini dia akan main peranan penting, iaitu konten hang. Isim perasan ke? Facebook ads ni isim perasan. Semenjak daripada okey hangpa buka ads manager ni, ads set. Sekarang kreatif pun dah limit dah. Edit. Ya, isim punya bajet RM5, masih lagi RM5. Audio control. Sorry. Ni PE, sorry, impulse engagement. Kita ambil leads. Okay, biasa macam alah, dia tak fokus. Okay, macam apa tahu? Dia tak fokus kat muka. Okay, so macam apa tahu, Yasin buat tadi ke Tuna Besari untuk ajak budak-budak. Yasin buat ads untuk tadika tunai besar, iaitu tadika kami sendiri lah, Yasin dengan Yasin. So Yasin urus untuk buat konten dan Facebook ads. So Yasin tengah buat run kempen ni, apa tengok RM5. Ok, audio control Yasin minta Selangor. Yasin dah tak pinpoint advantage audience plus Yasin tak letak langsung kosong, zero. Placement pun biar guna yang plus yang dia punya AI. So sekarang ni Facebook ads dah tak perlu. Okey, hampa kena tahu ni lah. Facebook ads sekarang ni Yasin dapati lah, dah boleh buat open audience ataupun menggunakan AI ataupun menggunakan mereka punya audience. Biar Facebook audience yang pilih audience kita. Dah tak perlu letak macam Yasin dulu, letak preschool, kindergarten, parent with 3 to 5. Dah tak perlu. Tetapi masih ada macam mana nak buat tu pun boleh, tak mau letak pun boleh. Tapi kena ingat, kalau kita letak interest semua benda tu, kos akan tinggi. Facebook sekarang Yasin, itu Yasin perasan lah, tak tahulah hampa macam mana. Tapi Yasin perasan kalau kita letak benda-benda tu, kos akan naik tinggi dan mahal gila. Tapi untuk kos bawah yang RM5 ni, buat macam tu. So senang contoh lah. Bagi RM5, biarlah mereka buat kerja mereka, biar mereka punya AI tu buat kerja. Tapi
berkesan tak? Kita try. Mari saya tunjuk data dia lah. Orang tak percaya data. Kalau cakap bohong, cakap kosong tak percaya. So, saya buka chat. Sekolah WhatsApp. Untuk makluman lah, sekarang pukul 4 pagi. Sorry kalau saya macam cakap bisik-bisik semua tu. Wih, dah 5 minit dah. Okay. So, ni salah satu dia. Satu parent dia tanya nak info pasal tadika anak dia lah. So, bila kalau kita guna list as, dia akan dapat jenis hello, can I get more information? Can I get more info on this? So, dia memang automatic lah. Bila dia tekan klik WhatsApp. Dan mana iklan dia? Ini iklan dia. Yang kalau berpasal lah. Yang ada parent tadika cakap pasal respon positif dia lah pasal tadika kami ni. Okay. First, patah balik pada X eh. Dah pakai AI. So, tak perlu fikir apa dah. Itu satu. Itu Yasin buat satu. So, hampa boleh tengok sini model pun RM5. Kedua. So, okay. So, orang akan tanya, Yasin, kalau dah tak letak audience, tak letak interest, tak letak demografi, macam mana Facebook ads tu dia, AI dia nak cari audience yang lebih kurang ataupun macam mana dia nak tahu dia, kita takkan dia nak target parent yang tadi ke pika bahagian geng Honda ke Rezek member ke kepada property ke, macam mana kalau ex kita pergi tempat tu? Yes, dia akan mungkin terjadi, tetapi macam mana kita nak control ex kita supaya pika, supaya AI Facebook AI tahu audience dia adalah dengan content kita sendiri. So berbalik pada dulu-dulu punya video, berbalik pada cara-cara kita buat ads dulu, semua dah disimplified kan dan dibawa kepada satu satu direction, iaitu content is king lah. Mau tak mau content is king. So kepada siapa-siapa yang buat iklan ke sana, hampa kena balik ke pangkalan jalan, iaitu buat balik content. Focus on content, invest on content, buat content yang betul-betul kick, yang padu bagi impak. Dan tadi content kedua, copywriting kita. Copywriting sih simple je, cuma dalam copywriting tu esen cerita macam-macam headline. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan atas feedback positif tentang tadika, kepada saya buat apa ada kebahagiaan kami. Understand dia lah yang typical. Dan esen letak location tadika kami. Tadi kata Tuan Syari, dekat Stad Selangor, Syed Syarifah Mas Alam, Bandar Seri Kofil, Sarjana Utama, Bandar Hilpak, Sarjana Perdana. So, dalam konten ayat copywriting tu, Yasin dah tulis kat mana tadika supaya Yasin berharap lah Facebook akan cuba bagi audien yang dekat-dekat lokasi ni. Kan dia dah kata pakai AI sangat. So, adakah AI dia boleh buat kerja ke tak? Boleh dah buat. So sepanjang isiran sebulan ni kot, untuk list eh, isi dapati mana nak patah balik ni. Ada 11 list. Kos dia banyak. Link klik banyak 24, tapi yang masuk 11. Tapi kalau saya cek balik betul, sebelah orang masuk. CTR not bad, 5.4. Tinggi 5.4, tinggi. So sekarang ni Cuma apa kena tahu, kan balik dah WhatsApp Yasin tadi tu. Saya akan sisa kan data ni. Satu parent ni, tengok dia akan pergi ke mana. Pulau Pinang. Mana lagi? Okay, dua dapat ke konten yang betul. Ulu Tiram. Lepas tu satu isim pasan Sendayan. So SS awal-awal tu ada sebelah klik tu, ada yang pergi Ulu Tiram, ada pergi Pulau Pinang. So
dalam masa apa-apa dari 1 Oktober sampai sekarang, Facebook dia cuba cari mana yang betul related. So sekarang dia dah balik dah ke pangkalan jalan. So kepada okay, so mungkin saya dah boleh close kot benda ni. Dah dekat 10 minit ah, mati edit. Okay, dia hampa kena tengoklah video dia dulu. Mana video yang ni? Peri yang cakap ni. Okay, video dia ada hook. Content dia, video dia ada hook. Dia cakap pasal perkembangan anak dia yang dulu dah masuk dari keling, bila masuk sini macam mana? Dulu anak dia masuk sini tapi ada hal sikit, dia keluar saat dia masuk dari keling, tapi bila masuk sana lagi macam hal dia. So dia patah balik. So bila jadi gitu, dia macam dia rasa puas hati gila. Hampa kena tengok video ni. Dan Isim perasan dia punya content, dia feedback dia tu sangat-sangat padu. Dan Isim pilih untuk run ads. So yang penting ada hook, ada cerita yang baik, dan benda yang impactful, yang ada story dia. Kalau apa kena tengok video dia balik, apa search tadi ke Tunas Besar HQ, apa tengok video dia, apa scroll lah cari, ada video dia ada kat page tu, apa jangan risau. So ingat balik, sekarang Facebook kan dah ada AI. So bila dah ada AI, gunalah AI tu sebaik mungkin. Dan inilah salah satu cara dia, adalah kita buang renyah pening kepala nak mana nak cari dia, mana nak letak placement, nak letak dekat reels ke, nak letak kat search ke, nak letak kat mana ke, dah tak payah fikir dah, biar AI Facebook buat. Tetapi dari side kita sebagai advertiser, sebagai orang yang buat content, saya ulang balik lah, buat content yang betul-betul impactful dan copywriting yang berkaitan dengan business kita dekat mana, location wise tu, dua benda tu. Content yang ada hook, power semua tu, ada storyline. Dan dia bukan storyline, dia impactful punya content dengan copywriting yang tulis di mana location. Itu yang saya merasa lah untuk pada tarikh 22, okay, pada tarikh 22 Oktober 2024 pada jam 4 pagi. Itulah yang saya merasa algoritma Facebook Ads berfungsi. Okay. So kepada saya harap video ini bagi manfaat kepada siapa yang cari macam mana nak buat list. So tadi hampa perasan saya ada share pasal post engagement. Nanti kalau video ni okey, hampa faham dan hampa nak ajak, nak Yasin tunjuk sat data post engagement tu macam mana. Nanti Yasin tunjuk. Tu kalau hampa nak lah, kalau hampa tak mau pun komen bawah. Dan kalau hampa rasa video ini bermanfaat dan bagi idea, bagi apa, rupanya boleh RM5 ni buat Facebook ad. Baru tahu, wih, masih rupanya, maksudnya macam pikir, sekarang ni boleh lagi buat Facebook ad RM5 sehari. Awak tak boleh, cuma jangan expect lah. Tengok ni, sebelah klik dah masa 22 hari, lambat lah, lama dah. Tapi buat macam mana, kita banyak modal, kita pun modal banyak tu, so kena buat lah macam mana modal banyak tu. So cara nak top up modal tu adalah dengan bagilah konten banyak-banyak lagi. Dah berlalu dah ni. Okay, itu saja konten video kali ni, hopefully bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan support Yasin Amran. Terima kasih kepada support Yasin. Jumpa lagi video-video akan datang, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.